Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Assalamualaikum dan salam Ramadan semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom-jom. Hari ini kita nak cerita mengenai awal Asyari beri pesanan deep kepada Puteri Sarah. Ha, apa pesanannya tu? Okey, jom kita tengok cerita selanjutnya. Dalam perkahwinan, tak kisahlah selebriti atau orang biasa, sebenarnya ada naik dan turunnya. Demikianlah ulas pelakon dan pengacara popular Awal Asyari mengenai rumah tangga yang dilanda badai, baik orang biasa ataupun yang bergelar artis. Menerusi temubual bersama H-Life, Awal mengakui dengan berkongsi masalah rumah tangga secara terbuka di media sosial bukanlah satu cara terbaik. Kata Awal, tipulah kalau saya kata saya dan isteri tak pernah bergaduh. Tipulah kalau saya dan Syah setuju angin saja. Kita manusia, kadang-kadang kita ada benda yang kita setuju dan ada juga ada yang bercanggah pendapat dan banyak masalah yang kami lalui bersama. Maksudnya sebagai public figure, bukan semua benda kita lalui kita kena kongsi. Walaupun kita milik orang ramai, tapi ada bahagian yang kita simpan. Kadang kita bergaduh pun, kita tulis status di media sosial pun secara tak langsung akan reflect hubungan atau perkahwinan kita, dan kena cepat-cepat buang perkara itu, kata Awal Asyari. Tambah bekas pengacara program hiburan TV3 Melody itu, walaupun niat asal untuk berkongsi masalah, keadaan boleh menjadi keruh apabila berlaku campur tangan pihak ketiga. Kata Awal lagi, bila tengok rakan-rakan artis yang secara terang-terangan berkongsi di social media nak dapatkan sokongan daripada netizen tentang hubungan mereka, apa yang Awal boleh katakan masalah suami isteri, orang ramai tak tahu. Dan untuk kita dedahkan masalah kita, nak dapatkan pendapat orang ramai, kadang-kadang pendapat tu baik, kadang-kadang pendapat tu macam akan mendorong kita membuat keputusan yang kita sendiri tak nak. Bagi saya adalah terbaik untuk kita, kalau ada masalah sebagai selebriti, kita selesaikan secara peribadi sebelum berkongsi pada orang. Begitulah jelas Awal. Dan dalam pada itu, Awal turut menitikkan pesan kepada semua agar tidak mencurahkan minyak ke dalam api, sebaliknya mendoakan yang terbaik. Kata Awal lagi, dan pada orang di luar sana, cukup-cukuplah mengapi-apikan atau merokok menokok nambah, sebab kita tak lalui apa yang mereka lalui dan mungkin jenis mereka berlainan dengan perjalanan hidup kita. Apa yang kita boleh buat adalah doakan mereka sentiasa menemui jalan penyelesaian yang baik. Begitulah antara pesanan-pesanan Awal Asyari. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. #sepantaskilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.